rumah tangga saya. Cantik buat Kang Sule. Makasih Maya. Makasih minum mah. Makasih Maya. Kang Sule. Kenapa Maya? Itu kok banyak perempuan sih di rumah? Tumben. Ada sinyal mulai cemburu ada. Kenapa? Tanya aja doang kok banyak perempuan cantik gitu dia. Nah ini kan tamu, Maya kan tahu sendiri. Kalau tamu datang kemari kan wanitanya cantik-cantik. Kenapa Maya begitu? Nanya aja. Repotin aja nih ngapain di situ sih? Masih dia enggak tahu. Jadi ketawa Maya. Cemburu jauh banget di situ. Jadi ketawa Maya. Cemburu. Padahal kata-katanya sama. Jadi cuma ngisi kamar toples doang. Ini temen Maya, model. Kalau mau ngobrol aja gak apa-apa. Maya pengen jadi model gak? Pengen, tapi kayaknya kurang tinggi nih, tetenya tinggi banget. Tadi Neng melihat lewat, ih Neng mau cuma segini. Gak apa-apa, pake ekran. Jadi tinggi. Jadi tinggi. Nih Maya, ini yang model-model orang Indonesia yang sudah go internasional. Ke luar negeri? Iya, luar negeri, Milan. Gitu. Ini saya lagi sharing karena saya juga mau ke go internasional sama seperti mereka. Gitu. Kang Sule mau ke luar negeri? Nah iya, keluar komplek terus bosen. Ngapain Kang Sule ke luar negeri mah? Jauh-jauh. Cemburu. Ini bukan cemburu, Nre. Bukan cemburu. Perhatian. Kenapa Maya enggak apa-apa tuh? Ya, biar go internasional lah, enggak apa-apa. Iya, kalau go internasional kan ya jauh gitu. Lah emang jauh ke luar negeri. Emang kenapa sih, Maya? Kayaknya resah banget. Takut kangen ya sama Sule ya? Ya bukannya takut kangen. Seneng mah seneng kalau gak ada Kang Sule kan gak usah nyuciin baju tuh. Gak usah masak 5 kali sehari. Ya gitulah. Cemburu. Apanya cemburu lu? Lu gak boleh ke luar negeri. Gak boleh ke luar negeri. Gak boleh. Itu namanya kehilangan, bukan cemburu. Kenapa sih Maya temen-temen dan nih? Tumben. Kasih kesempatan Sule berangkat lah dulu. Nah, seperti biasanya nih Maya, tumbuk-tumbukan nih. Tumben. Ini, Kang Sule mau nanya sama bintang tamu, boleh? Boleh. Ini tetehnya kan go internasional jauh ya. Kalau misalnya lagi pergi gitu, kangen gak sih sama orang di rumah? Padahal buat gue itu pertanyaan. Yeah. Orang nanya sama bintang tamu. Sindiran. Orang rumah. Kangen, apalagi aku punya anak gitu kan, jadi anak aku yang paling aku kangenin. Udah Maya, mau ditanyain lagi. Udah nanya gitu doang aja, kira-kira kangen enggak gitu sama orang di rumah. Ya pasti kangen. Pasti kangen. Gue yang jawab Kang Sule, orang nanyanya bintang tamu. Ya pasti kangen. Ya kan tadi jawabnya kangen. Cemburu. Berarti Maya setuju Sule go internasional. Setuju enggak jawabannya? Sih kalau go udah, enggak usah cari alasan. Jawabannya Maya setuju enggak Sule pergi internasional? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Atau 50-50? Jauh ya kalau go internasional ya Kang Sule? Ya jauh, bisa berhari-hari. Bisa lama lah ini. Gak bisa ditelepon gitu, gak bisa ya? Bisa, cuma mahal pasti pulsanya. Gue denger ya, gak bisa ditelepon. Berarti Maya mau ditelepon. Setuju gak Maya? Udah, gak usah dipikirin. Ya gimana ya?
Ya, Neng mah ya setuju aja, tapi mah ya takut kangen, permisi. Ya, ketemu lagi dengan saya di Best of Ini Talk Show. Tadi saya sudah janji akan memberikan tips-tips bagaimana cara menjaga bumi ini supaya tetap indah dan dilestarikan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali berita mengenai kerusakan bumi, bumi yang sudah mulai tercemar. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kita tentunya. Untuk itu, kali ini Best of Ini Talk Show akan memberikan beberapa tips untuk Anda supaya kita sama-sama menjaga bumi ini agar tetap bisa baik. Jangan sampai tercemar. Kita akan bincang-bincang dengan salah satu tokoh bumi yang sudah termasuk langka ya. Dia mungkin tahu tips-tips yang baik untuk menjaga bumi ini. Misi Mbak. Datang lagi toh Mas. Ya kan saya masih di sini tadi. Mbak ini kan menurut informasi saya yang terima, Mbak ini pernah ditelan bumi. Nah menurut Mbak, kira-kira bagaimana caranya agar bumi ini bisa terjaga dengan baik dan tidak tercemar? Kalau menjaga bumi sebetulnya gampang aja Mas. Ya gimana jangan Mbak? Jangan buang sampah sembarangan. Oh iya. Jadi jangan membuang saya sembarangan. Sampah-sampah enggak dong. Ini bagus ya? Sampah itu dampaknya tuh banyak banget. Banjir. Banjir udah pasti betul. Penyakit. Penyakit. Kotor. Kotor. Iya kan enggak rapi. Enggak rapi ya, jadi jelek ya kan. Banget karena masalah sampah gitu loh. Betul betul. Jadi harus salah satunya adalah menjaga supaya jangan buang sampah sembarangan. Iya sembarangan. Ya. Nah, mungkin Mbak nanti akan memberikan tips-tips lagi yang lain ya. Ya kalau masih diajak. Masih dong, masih diajak. Ini kan kita masih lama. Oh iya. Ya. Baik. Pemirsa, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu tokoh bumi nasional yang memberikan tips bahwa salah satunya adalah kita jangan buang sampah sembarangan. Saya setuju sekali. Sampah itu pasti akan sedih bila dia tidak dibuang pada tempatnya. Karena kesedihan yang mendalam itu, maka sampah akan balas dendam kepada kita. Salah satunya menyebabkan got-got mampet, akhirnya banjir. Nah, untuk itu, sampah itu perlu kita kemas dengan baik dan ditempatkan yang benar. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi tips-tips apa lagi untuk menjaga kelestarian bumi ini agar tetap baik dan indah. Tetap di Best of Ini Talk Show.